Jegeri si gencin tari, Sege buri cigandane, Aji mukci jegi sanam. Jageri si titan tari, Yake beri cigandari, Sari pagli, Yona pagli, Dito bari wanae. Mana si Jenggo nih? Kemarin gak ada ya, sekarang gak ada lagi nih kayaknya si Kimak ini. Bose! Kau kemana aja kok? Kemarin pakai cuti-cuti pula aku kayak orang kantor kok, babi kok memang. Biasalah bos Le, urusan anak muda. Anak muda. Aduh, kau jangan kau pegang-pegang ini. Allah bos Le, kenapa sakit perut? Udah kalau mau berak-berak aja, aku usah tahan-tahan. Enggak jadi emas ya tak itu. Hah? Mak, kenapa tuh bos Le? Kemarin aku udah misi sama Put Jack yang mirip kau itu. Dia baru kerja, ada bosnya. Mirip kali sama buronan narkoba. Pokoknya polisi datang ngasih foto ke aku. Nah, foto itu mirip kali sama bosnya si Pujek ini. Nah, aku pikir itu bandar narkoba. Ternyata bos Lee, ini dari logat nyanyinya nih sama wajah nih. Ini orang nih, ini nih yang pingin ngungsi di negara kita nih bos Lee. Orang ini juga nih bos Lee yang bikin rusuh di kampung aku di Aceh. Diam dulu kau. Bukan Jarot. Kalau Jarot pasti ditampar dia bilang, aduh le sakit le. Kau siapa kau? Ngapain kau di sini? Mau nyuri kau ya? Rohingga. Jenggo betul Jenggo ini orang luar nih, yang mau menetap di negara kita ini. Namanya aja Rohing. Udah, tapi nggak apa-apa lah. Kita terima aja dia. Oh, gak bisa bos Le. Dia ini udah ngerusui kamu. Hai, kau gak tahu apa-apa. Muka dia di mengenang masa lalu aku. Kau lihat nih. Nih liat. Kau ngapain kau? Ini Pujek. Yang mirip kau dulu. Ini aku. Ini Rama Jarot. Dia udah meninggal. Lihat mukanya mirip kali sama dia. Selo, aku yang ngatur. Rohing. Makan. Japur. Wis kencot. Kempang. Halo guys. Kami preman terkuat di bumi. Ya Jenggo ya. Ini sekarang kita sudah menampung salah satu orang yang pengen ngungsi di Indo. Ini dia. Lihat nih. Wah. Pakaiannya agak-agak ngeri ya. Kenapa nggak dimakan itu? Segane rake. Sakme nih. Kenapa itu? Apa? Kurang? Apa katanya bos sih? Kayaknya kurang deh Jenggo. Alah, kurang dari mana? Emang rusuh orang-orang kayak gini bos Lee. Sama kayak pengungsi Aceh. Dikasih hati minta amplapa kok. Jangan dipukul. Jangan. Ini kawan aku. Karena mukanya mirip kawan aku. Udah, kau pun jangan kreak. Pergi beli nasi lagi. Thank you.
Kupikir aku tadi mengahil lagi, Jenggo. Mengahil apa, Bos Lee? Dulu pernah aku menghayal almarhum Rama Jarot balik lagi ke kehidupan aku. Tapi sekarang enggak rupanya. Dia orang yang beda ini. Sayang itu, Bos Lee, ya? Ya, sayang kali lah aku sama Rama Jarot itu, teman seperjuangan aku itu. Makanya kita harus terima dia di sini. Karena aku mengenang juga, kan. Apa? TV? You? TV? Television? Oh. Menonton dia tuh. Yolah, cari TV kita. Alah, boleh. Udahlah, usah dimanjakan kali. Motor-motor berhenti-berhenti palsu. Ya Allah, sila-sila kecepatan-kecepatan ujilan. Bang, sampai jam berapa ini, Bang? 2:30 malam, besok aku sih pagi, Bang. Hey. Udah malam, kasihan yang punya rumah, mau kerja. Nih, no! Ayo pulang. Iklan, we go. Katanya, Bang, kalau iklan, kita pulang. Apa pula iklan? Mana ada iklan, Bang? Ini Netflix. Gas, Jenggo. Gas? Oh, mah ada utang kali. Tadi malam minta roh DP ini minta gas. Oh, mah kau entah apa-apa yang kau minta. Ada kau kenalan? Ada, Bos Lee. Karena demi Bos Lee aja nih. Teleponlah. Halo, Nindi. Bodoh. Gua udah curiga ya dari awal. Gua kan yang dipakai. Ala udahlah Indianto. Nah. Ada duit sikit nih untuk beli es krim. Nah, cabut. Jalan lo. Samper lo mah. Ah, enak. Gimana? Enak? Eh, semua udah kami kasih apa yang kau mau. Baik-baiklah, udah. Telepon. Halo. Telepon. Kasih pinjam. Bos Lee, gak apa 2 HP ku? Udah, slow aja kok. Lari deh aku kejar, lari aku kencang. Halo. Telepon siapa dia? Gak tahu. Halo? Halo? Halo, halo? Halo? Off! Off! Offline! Habis pulsa, Jenggo. Offline katanya.
Satuan. Apa ya? Kenapa kau tiba-tiba merajuk kau? Jenggo, kayaknya melunjak nih anak lama-lama nih. Kan aku bilang mau Wesley, orang-orang kayak gini mesti ditampung. Udah move on aja. Kalau ada yang mirip-mirip sama almarhum Jarod, udah mesti ditampung Wesley. Iyalah Nex, gak aku tampung-tampung lah. Siapa lagi nelpon nih? Halo? Halo, hei bocah kere. Wesley, yang dia telepon tadi kayaknya nelpon balik nih Wesley. Sini aku ngomong. Halo? Rohing priwe sih, kok jadi nyasar? Tinggu, kayaknya nggak bisa bawa di Indonesia deh nih. Tolol nih, perempuan lagi. Uang tuh ngomong, uang tuh gulati yang mau neng di Rai lo. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia eh. Lah, ngece pisan nih Rai ya. Bahkan uang Cirebon kan kita pendidikan, makan sekolahan. Lah, dari Cirebon? Tinggu, dari Cirebon? Halo, halo, halo. Lah, uang lagi ngomong jadi pateni. Priben iki bocah iki lah. Rohini nyasar neng di. Mbok kita iku nang rawat roh. Kulane duwe anak aja kaya kowe. Ora ana pendidikane blebar pisan. Wah, iki kok. Iki pengusi kok. Bukan dari Cirebon kok terus sakit. Ancak kok sini kok. Pukul lagi kok enggak bisa. Sini kok. Sini kok. Kentang. Nah, katu makan. Kurang. Sama ini. Jangan ketawa. Sama ini deh. Kan. Pengen ketawa. Apa pula iklan? Mana ada iklan bang? Ini Netflix. Yes, ma'am. Aku happy, aku happy.